turun ke tempat di mana dipercaya sebagai situs Yesus menangisi Yerusalem dan tampak di sebelah sana Dome of the Rock yang dulu merupakan lokasi dari bait Allah yang dihancurkan oleh Titus tahun 70 Masehi. Itu bisa check-in tapi tidak bisa check-out. Jangan alih. Anak-anak aja kecil. Karena kalau sudah tulang belulangnya dikumpulkan dalam satu peti kecil. Oh. Ya. Sama orang Toraja. Tutup. Jarang tangan ini jarang yang masuk mulai sejak 7 Oktober. Masalahnya tulisannya di sini no shorts. Artinya tahun Inggris. Sanctuarium Dominus Flexit. Tempat yang dikuduskan. Sudahlah kemudian. Nah, itu tradisi orang Yahudi. Kalau tinggal tulang belulang baru dipindahkan ke kotak peti kecil, baru dikasih masuk di dalam. Jadi sesi bangkit raya. Nah. Ini kotak-kotak, ya. Ini kotak-kotak tulang-tulang semua di dalam. Ingat, 2000 tahun yang lalu orang kalau mati dimakamkan dua kali. Baru pertama kali dalam sarkofagus yang berarti dalam bahasa Yunani makan daging. Habis setelah beberapa tahun daging hilang semua, tinggal apa? Tulang belulang. Tulang dimasukin dalam kotak kecil seperti ini. Ya. Oke, apa aja? Karena itu Yusuf katakan bawalah namanya, tulang belulangku. Namanya gulus kema. Gulus kema. Artinya tulang paha. Ngerti ya Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, kota ini pada zaman Romawi dulu dibagi dua. Ada kota bagian atas, Akropolis. Kota orang hidup masih punya. Dan ada kota bagian bawah namanya Necropolis. Kota orang mati bukan punya. Bukan tulisan terbati. Tulisannya di pojok situ, Necropolis.
orang mati, mati kota di bawah. Karena itu bilang biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nang mati mia. Dan dia mau muka buruk boleh. Jadi ini artinya tinggal mengambil tulang belulangnya kasih masuk seperti itu dan dikuburkan yang kedua kali. Kubur. Ya. Jadi ini apa? Kuburannya apa namanya? Ya, kau kuburan keluarga. Susi patane. Ya. Jadi di lamun dolo namanya di alena ke TM dukuna di alena satu tulang belulang nah dipindahkan. Ini kan tidak. Mana? Saya. Ya, lagi lipat, guys. Di Tuhan kita dibukakan. Orang lain ditutup. Satu pesan bayang tanam itu tahu lagi. Itu semua sangat di luar juga kita pun lancar. Pesawat pun belum nganu sebab itu. Tadi malam saya tepat di desa. Oh, dari Andre Katolik. Ya, ke Katolik aman bang taman. Kita sudah pindah di tempat yang luar biasa ini. Di tempat ini dia sudah kami turun ke Lembah Kidron. Akan masuk ke Taman Getsemani. Dari puncak Bukit Zaitun kami turun ke bawah ke Lembah Kidron menuju ke Gereja Segala Bangsa Taman Getsemani. The Agony Church. Inilah Taman Getsemani. Tempat Yesus berdoa. Dan di sini Yudas mengkhianatinya. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi
untuk diadili sebagai penghujat atau penista agama, sebab ia menyebut dirinya anak Allah. Sebuah taman yang teduh, indah, dan di sini menjadi pilihan Tuhan Yesus untuk selalu berdoa. Di sebelah sana tampak tembok kota Yerusalem, dan yang di depan saya adalah Golden Gate. Tempat ini pada zaman Salahuddin ditutup sebab dipercaya bahwa tempat ini adalah tempat di mana Mesias akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan Israel. Hari ini ada beberapa rombongan yang datang. Ada yang berasal dari Jakarta, dari Bali, dari Taiwan, dari Amerika Serikat, USA. Ini adalah grup saya. Menerima penjelasan dari guide lokal. Yang pertama, Modi Cohen. Dan di depan ini adalah gereja segala bangsa. Disebut gereja segala bangsa karena beberapa negara bersatu untuk memberikan donasi bagi pembangunan gereja tepat di Taman Getsemani. Gereja ini sangat indah. Dalam bahasa Inggris, gereja ini bernama The Agony Church. Dan di sini ada pohon zaitun yang tertua dari semua pohon zaitun yang ada. Diperkirakan berumur 3.500 tahun yang lalu.
Kubur-kubur, makam-makam Yahudi ini, bukan Kristen. Dari makam Raja Daud kami menuju ke ruang perjamuan terakhir, the last supper room. Last supper room. Thank you.